Hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam suratul An'am. Allah menyebut, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann." Maksudnya, jika kamu ikut kebanyakan mereka, nescaya mereka itu akan menyesatkan mereka. Jika kamu ikut kebanyakan orang, jika kamu ikut kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. In yattabi'una illa dhann, tidaklah orang ramai itu mengikut melainkan dhann. Mereka hanya mengikut sangkaan, zon. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ayat yang sebegini begitu banyak, menceritakan bahawasanya mengikut manusia ini, jika kita di atas dunia ini memakai suara majoriti, in tuti' aktsara man fil ardh, jika kamu ikut kebanyakan orang yang ada di atas dunia ini, yudilluka an sabilillah, nescaya mereka itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Maka agama tidak boleh berpandukan orang ramai. Ini teras. Agama hendaklah berpandukan dalil. Seperti yang diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid tadi. Wama hum illa yakhusun, ayat tersambung, mereka itu tidak lain melainkan berdusta sahaja. Inna rabbaka huwa a'lam man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Di dalam proses membawa agama, tekanan yang paling besar ialah tekanan kata-kata orang ramai. Sentiasa masyarakat ini menilai sesuatu perkara berdasarkan apa yang orang ramai buat, apa yang orang ramai kata, apa yang menjadi pegangan orang ramai, apa yang menjadi mazhab orang ramai. Sedangkan Al-Quran menyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika kamu ikut kebanyakan yang ada atas muka bumi ini, kamu pakai suara ramai, mereka menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Ternyata jalan Allah bukanlah jalan orang ramai, tetapi jalan Allah ialah jalan kitab dan sunnah. Jalan Allah jalan yang dilalui sekalipun sukar, tapi yang penting mestilah bertepatan dengan kitab dan sunnah. Law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'dat 'alayhi mushaqqah. Law kana 'aradan qariba, jika matlamat, jika tujuan tempat tuju perjuangan ini dekat, wasafaran qasida, dan perjalanannya sederhana jauh, lattaba'u, nescaya mereka itu mengikutmu wahai Muhammad. Tetapi kerana perjuangan ini di atasnya penuh dengan kesusahan demi kesusahan, maka dengan itu ramai orang yang tidak mengikut perjuangan. Hadirin mukminin sekalian, seketika ataupun sentiasa perasaan umat Islam dan perasaan seorang Muslim diingin memperjuangkan agamanya, cuma kadangkala dia tidak tahu apa yang hendak diperjuangkan, lalu mereka mengikut arus dan kata-kata ramai sehingga mereka tidak tahu hala tuju yang hendak mereka bawa di dalam membawa obor-obor Islam. Kerja kita semua ialah membawa Islam di mana saja kita berada, di mana tuan-tuan berada, sama ada di atas dan di bawah.